TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan li tulab wal muallimin, wa syukran aidan li ida'atil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamish Tariq ila Najah SPM 20 wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan, amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'alamul maddah as-syari'ah. Hari ini kita akan mempelajari subjek syariah. Tapi sebelum tu, murid-murid yang dikasihi sekalian, kekal berada di rumah, kekal stay at home, stay safe, dan kita akan berjaya. Kalau kita keluar pada rumah, pastikan kita pakai pelitup muka, dan kalau nak bercakap, pastikan kekalkan penjarakan fizikal dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman, dan kita akan berjaya. Okey, murid-murid sekalian, anda semua dah bersedia? Alright, kalau dah bersedia, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Marhaba, kaifa hal ya ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz min madrasah as-sanawiyah fi Sabak Bernam ustaz eh? Naam. Sekolah Agama Menengah Tinggi Salahuddin. Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sabak Bernam, Selangor. Okey, hari ini kita bersama dengan Ustaz Ismail dalam subjek syariah. Ustaz, mal maddah alladhi sanadrusu al-yawm ya ustaz? InsyaAllah, اليوم سندرس بمادة الشريعة تحت موضوع الزكاة. Zakat. Wow. Subjek zakat, Ustaz, eh? Ya. Yeah. Orang yang berniaga, orang yang bekerja, semua kena zakat, Ustaz. Naam. Jadi, subjek ini sangat penting dalam perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Baik. Okey, tafadhal ya, Ustaz. Syukran. Okey, kita kenakan cecair pembasmi kuman. Untuk mengekang penularan wabak COVID-19, Ustaz, kita mengenakan pelitup muka sepanjang 1 jam kita bersiaran pada hari ini, Ustaz. Saya pula eh. Boleh, Ustaz? Okey, Ustaz. Indana soal, Ustaz. Okey, ini soal. Hal hadhal maddah sahla au sa'ba ya, Ustaz? Agul hadhal maddah sahlun mumtani. Oh. Sifatuha sahlun mumtani. Alhamdulillah. Ijabah sahla. Lakina fiha mawani' labudda min izalatiha. Labudda min izalatiha. Okey. Maknanya nak tak nak, mereka kena menghafal, mereka kena membuat latihan, dan mereka perlu membuat latihan tubi. Betul, Ustaz? Naam, sahih. Okey, baik. Kita akan bersama dengan murid-murid kita selepas ini, Ustaz. Ayuh. Yang akan bersama dalam kelas kita pada hari ini. Apa kata? Jom kita persilakan murid-murid kita untuk masuk ke dalam kelas kita pada hari ini. Mana mereka ni? Dah ada ke belum? Alright. Baik, Ustaz. Kita bersama dengan 5 orang pelajar yang akan bersama dengan kita pada hari ini, dan kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Kaifahalukum jami'an. Nak dengar suara sikit? Kaifahalukum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Ustaz. Mungkin kita nak berkenalan yang pertama. Kita ada Masyitah. Kaifahaluki Masyitah? Mungkin Araf Nafsaki? Tafadhali. Okey, boleh kenalkan diri anda? Silakan. Letakkan nama. Okay. Baik, Ustaz. Kita ada Hazikah. Hazikah ada tak? Okey. Araf Nafsaki, tafadhali. Perkenalkan nama. Yeah. Silakan. Okey, boleh kenalkan diri anda? Nama diberi Nah Hazikah Yasmin binti Muhammad Sari. Saya pelajar tingkatan 5 daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Batu 38, Sabak Bernam. Oi, itu alamat penuh, Ustaz. Itu kalau nak hantar barang, senang tu. Alamat penuh dah ada dah. Okey, kita ada bersama dengan Aina Akilah. Silakan, boleh kenalkan diri anda. Araf Nafsaki, tafadhali. Salam sejahtera. Nama saya Aina Akilah binti Muhammad Hakim, tingkatan 5 dari Sekolah Agama Menengah Nurul Ilmi. Okey, kita ada seorang-seorangnya jejaka tampan pada hari ini. Silakan, Muiz. Assalamualaikum. Nama saya Muizul Hakim bin Muhammad Sahil.
daripada Samki Sultan Salahuddin Abdul Aziz Sohonam. Okey, dan seterusnya kita ada Syafiqah. Tafadhali. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syafiqah binti Azmi, pelajar tingkatan 5 daripada Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Okey, dan yang terakhir, Masyitah. Tafadhali ya Syafiqah, Masyitah. Nama saya Siti Masyitah binti Wahid dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Batu 38 dan saya merupakan pelajar tingkatan 5. Okey, baik. Kaifahalukum jami'an? Hal antum musta'idun ayuhatullab? Al antum musta'idun ayuhatullab? Oh, okey, baik. Kalau mereka dah bersedia Ustaz, apa kata sebelum kita pergi lebih lanjut, kita berehat seketika. Boleh tak? Okey, kalau boleh, apa kata stay tune bersama dengan kita. Selepas ini kita akan teruskan pengajian kita dalam subjek syariah, dalam topik zakat. Betul Ustaz? Yeah. Okey, jangan ke mana-mana. Selepas ini, Road to Success SPM Ishrin Wahid Wa Ishri. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa itu zakat? Zakat adalah satu kewajipan bagi setiap umat Islam yang mukallaf wajib mengeluarkan sebahagian daripada harta atau simpanan untuk diagihkan kepada golongan-golongan asnaf atau golongan-golongan tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Zakat juga adalah rukun Islam yang keempat selepas rukun puasa. Sekian, terima kasih. Syariah merupakan subjek kegemaran saya, tetapi saya agak sukar untuk memahami dalam tajuk zakat. Dengan berkat ilmu guru-guru yang berdedikasi dan berpengalaman tinggi, saya yakin dapat melakukan yang terbaik dan skor A+ dalam syariah. Zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta kita, harta orang Islam yang mampu, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Seperti yang kita tahu, zakat ialah salah satu rukun Islam yang keempat selepas berpuasa di bulan Ramadan. Saya meminati subjek syariah, namun saya masih lemah dalam beberapa bab dalam tajuk jenayat. Namun saya yakin dengan didikan guru-guru yang berdedikasi, saya mampu untuk mendapat A dalam mata pelajaran ini, insyaAllah. Didik TV KPM. Harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Okey, Ustaz, saya ambil sikit Ustaz daripada lagu Hijaz tadi. Biasa kalau manusia ni Ustaz, harta, pangkat dan wanita memang lemah Ustaz. Betul Ustaz? Tapi hari ni kita nak bicara tentang harta, yang mana harta yang perlu kita keluarkan zakat Ustaz. Ini sangat penting dalam kita nak membersihkan harta, dalam kita nak meluaskan lagi rezeki kita Ustaz. Okey baik. Murid-murid, hal antum musta'idun ayuhatullab? Kalau dah bersedia tunjuk good sikit. Okey, dah bersedia ke belum? Okey murid-murid. Dengar ke tidak murid-murid ni? Okey. Dia biasa sekolah agama ni dia memang cool kan. Senyum je. Okey baik Ustaz. Hari ni subjek kita berkaitan dengan zakat. Yeah. Mungkin secara umum terlebih dahulu Ustaz, sebelum kita nak mula kelas ni. Secara gambaran kasar dia, zakat ni sebenarnya apa ni Ustaz? Silakan. Okey, zakat ni adalah qistu minal amwal, sebahagian daripada harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki lebihan harta. Sama ada harta berupa simpanan, emas, perak ataupun zakat perniagaan. Benda ni dia nampak senang, tapi in practice, secara praktikal amali, amatlah sukar bagi seorang untuk melaksanakannya. Kalau kata zakat fitrah tu beza, tapi zakat harta ni dia sebab manusia tu dia ada kadang-kadang sifat ingin mendapatkan lebihan kan. Jadi itu kesukaran dalam apa amali zakat ni.
Maknanya dalam harta kita ni Ustaz, ada juga harta orang lain Ustaz eh. Ya, baik, tepat sekali. Dan hari ini Ustaz akan ceritakan dengan lebih jelas, lebih lanjut apa itu zakat berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, dan juga apakah pandangan Islam berkaitan dengan zakat. Jadi Ustaz, tanpa buang masa lagi Ustaz, apa kata kita nak mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek Asy-Syariah dalam topik zakat. Silakan Ustaz. Taib az-zakah, zakat. Dia bunyi dia sama dengan satu lagi perkataan zakah bilzal. Zakah tu dia sembelihan. Tapi zakah ni bilzai. Dia bermaksud apa, penyucian harta lah. Taib ta'rifu zakah lughatan an-numu wal baraka wal kasra. Amma ta'rifu syar'an ismun li akhdhi syai'in makhsusin min malin makhsusin. Ala awsafi makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Ismun li akhdhi syai'in makhsusin min malin makhsusin ala awsafi makhsusatin li ta'ifin li ta'ifatin makhsusatin. Jadi dia ada empat fragmen kat situ. Benda kan? Kemudian dia berharta, kemudian dia punya pengkelasan dia tu, kemudian untuk kelompok mana yang layak. So pelajar dia kalau kata dia menghafal, dia kena ingat setiap daripada perkataan tersebut. Sekiranya berlaku kesilapan dalam menjawab, contoh maksus yang pertama dia tukarnya di maksus, maka jawapan pelajar tersebut insyaAllah masih boleh diterima pakai. Okey Ustaz. Maknanya key point dia dekat maksus Ustaz. Nah, harta yang tertentu, orang yang tertentu Ustaz. Tepat sekali. Okey Ustaz, seterusnya. Baik, saya minta bantuan daripada Muiz untuk membacakan dalil. Boleh Muiz, dalil daripada Al-Quran. Okey, silakan. Dalil kewajipan zakat. Dalil alal masyru'ati zakat min al-kitab. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Surah Al-Baqarah ayat 43. Baik, syukran laka. Alhamdulillah. Okey, dalil ni wajib. Wajib kita wajib apa? Dihafallah. Dia dia ada beberapa dalil tentang yang mewajibkan zakat. Ini salah satu daripadanya lah. Dan ini dalil yang paling ringkas dan paling mudah untuk pelajar mengingat. Jadi saya nak minta Siti Masyitah untuk membacakan dalil kewajipan zakat daripada hadis. Okey, silakan Masyitah. Mungkin takrir. Okey, boleh onkan mikrofon anda. Bacakan dalil yang kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan. Ha, boleh ataupun ada murid lain nak bantu tak? Aina ke? Aina nak bantu? Boleh. Okey, tafadhali. Boleh Ustaz, saya baca. Silakan. Okey, tafadhali. Okay, silakan. Okey, Aina nampak? Boleh. Pak. Okey, silakan. Boleh. An Ibn Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bunya al-Islam 'ala khamsin shahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum ramadan rawahu al-Bukhari. Okey Ustaz. Ini dalil daripada sunnah Ustaz pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dalil ni pelajar dia mesti ingat sampai setidak-tidaknya sampai perkataan wa ita'iz zakah. Oh, separuh sampai itu situ. Dia, itu dia punya syahid dia tu. Ataupun dia punya bukti apa yang daripada hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan zakat ke atas umat Islam. Okey. Seterusnya hukum zakah. Okey, hukum zakah. Saya minta bantuan daripada apa, Hazikah, boleh tolong bacakan hukum zakat? Tafadhali. Hukum zakat, anna zakata wajibatun yusabu fa'iluha wa yu'aqibu tarikuha wa yukaffiru jahiduha. Okey, kat sini dia ada tiga pengkelasan. Ada tiga. Ha, yusabu fa'iluha. Okey, diberi ganjaran pahala bagi orang yang melaksanakan dia. Kemudian dia apa? Yu'aqib tarikuha. Didenda, didenda bagi mereka yang
yang meninggalkan dia. Okay. Dan seterusnya yukafir jahidha. Orang yang enggan dan berkeras tidak mahu mengeluarkan zakah ni dihukumkan sebagai kafir. Itu kat situ bahaya tu Ustaz. Sampai ke tahap level tu, itu dah maksudnya dia dah jatuh hukum lain lah. Dia dah masuk bab jinayat dah kan. Okey, tak apa, kita tinggalkan dulu bahagian tersebut. Kita nak sentuh sedikit tentang zakat ni. Sebenarnya dia ada beberapa pecahan. Okey, dia ada banyak pecahan. Biasa hari raya tu Ustaz. Hari raya zakat tu. Bayar zakat fitrah kan. Okay. Tapi sebenarnya zakat dia ada beberapa pecahan lain. Antaranya zakat dia bagi pada dua, zakatul fitri dan juga zakat amwal. Okey, saya minta daripada Siti Masita, boleh Siti Masita boleh jelaskan tentang zakat fitri? Mungkin tujarib marasan ya. Mana zakat fitri? Okey, silakan Masita. Masita boleh baca tak? Nampak tak? Nampak tak dekat skrin? Nampak. Okey, silakan. Zakat fitri wa hiya as-sadaqatu bil fitri min Ramadan. Okey. Amma zakatil amwal? Dan yang kedua. Wa zakatul amwal wa hiya az-zakatu wajibatu bima yamliku min amwalin makhsusatin. Syukran laki. Ada dua jenis Ustaz eh? Ada dua jenis eh. Az-zakat tu nau'an. Baik, di sini dia ada tarif zakat fitri, zakat fitrah. Nanti dia ada tajuk lain sebenarnya. Tajuk yang khusus tentang zakat fitrah. Tarif dia agak berbeza. Okey. Namun pelajar-pelajar dia boleh mengambil salah satu daripada tarif berkaitan tentang zakat fitrah. Okey. Okey. Tentang zakat amwal pula, zakat amwal ni dia ada banyak lah. Dia ada zakat zakat perniagaan, zakat tanaman, zakat emas dan perak. Okey, itu insya-Allah apa kita akan jelaskan dalam episod-episod mendatang . Zakat yang diwajibkan atas apa yang dimiliki oleh seseorang itu pada harta yang tertentu. Dia bukan semua harta yang wajib kena zakat . Contoh kata, kalau kata dia ada kebun durian . Kebun durian 10 ekar, dia tak kena wajibkan zakat pada buah durian tersebut. Tapi pada penghasilan jualan durian yang diperniagakan, okey, itu diwajibkan zakat. Oh, hasil dia? Ya, saya. Itu yang nama amwal makhsusah. Contohlah. Ya. Sebagai satu contoh. Okey, seterusnya, dalam tajuk zakat ni, dia ada dinamakan sebagai masarifuz zakat. Masarif ni lebih bermaksud, apa tu, aliran. Golongan yang berhak, pengaliran zakat tu. Siapa yang berhak? Maknanya duit tu pergi ke mana Ustaz? Ya, saya. Kita bayar duit zakat, dan duit zakat tu pergi ke mana pula? Ya, okey. Dalam syarak Allah SWT telah menjelaskan, dia dah bagi guideline dah. Oh. Beberapa kategori yang layak menerima zakat. Dan yang lain-lain tu mana tak boleh nak terima lah. Saya layak tak Ustaz? Kalau Iman ni nanti kita check Ustaz. Nanti kita check baik. Okey. Dia setuju. Tapi dia ada apa, kelompok yang pertama dinamakan al-fakir, kemudian al-miskin. Okey, di sini dia ada tarif-tarif dia. Okay. Setiap daripada masarif ataupun asnaf zakat ni, dia ada tarif-tarif. Pelajar wajib mengingat secara tepat bagi setiap kelompok tersebut, dia punya tarif dia. Semua asnaf tu kita kena tahu. Ya, kena tahu. Sebab apa? Kebarangkalian ia untuk keluar dalam soalan-soalan peperiksaan adalah tinggi. Sama ada dia buat perbandingan ataupun apa, menjelaskan tentang apa kedudukan, dia bagi satu ayat penyata, nanti dia minta jelaskan, okey, ini kelompok mana, okey, tarif untuk kelompok mana, okey, begitu. Mungkin dia akan tanya apakah dia fakir. Ya, saya. Okey, okay, macam mama tu. Mama ana bil fakir. Wa mala malun lahu wala kasbun aw lahu malu walakin lahu la yafihi. Itu jawapannya. Itu jawapan dia. Jawapan dia mesti complete. Okey. Walakinahu lakinna la yakfi, sampai ke tahap tu. Berbeza dengan miskin, wahuwa malahu malun. Tadi la malun lahu. La malun lahu. Yang ni dia ada harta ada atau harta, ada kerja,
وَيَقَعُ مَوْكِعًا مِنْ كِفَيْتِ, dan dia itu cukup segala keperluan hidup dia. وَلَكِنَّهُ لَا يَكْفِي, akan tapi dia tidak mencukupi. Beza di antara fakir dan miskin ni, contoh fakir ni dia memerlukan RM100 satu hari, tapi dia dapat RM50 saja. Kalau kata miskin tu, dia perlukan RM100 satu hari, tapi dia hanya memperoleh RM70. Oh, sikit lagi. Jadi okay, itu dikategorikan sebagai miskin. Baik. Jadi kita kita kalau kata macam kita Aiman dengan saya ni, kalau masuk dekat situ confirm tak dapat kan. Jadi begitu. Okey, kemudian kelompok yang ketiga, masarif yang ketiga dinamakan sebagai al-amilu. Jadi saya minta Aina Akila. Okay, jelaskan Aina Akila. Maksud al-amilu. Siapa al-amil ni sebenarnya ya? Man huwa al-amil? Al-amil huwa al-sa'i alladhi yu'ayyinuhu as-sultan lijam'i amwali zakah wa tawzi'uha lil mustahiqin. Huwa as-sa'i awil jabi alladhi yu'ayyinuhu sultan lihasri atau lijam'i amwali zakah wa tawzi'ihi. Jadi dia adalah seorang yang dipilih oleh ketua pentadbir, pemerintah lah. Pemerintah atau wakil pemerintah untuk mengumpulkan harta zakat. Okey, dan juga menyerahkan pada asnaf yang memerlukan. Jadi pada amil ni dia tidak disyaratkan sebenarnya dia tu wanita. Tidak disyaratkan lelaki, boleh pada golongan wanita. Akan tetapi kalau kata boleh menimbulkan fitnah, maka afdalnya lelaki lah kan. Gitu. Jadi tak semestinya miskin Zah, amil ni? Amil ni tak semestinya orang daripada asnaf tersebut. Dia tak semestinya orang-orang biasa. Boleh juga di kalangan asnaf yang dilatih menjadi amil. Kan? Jadi atas kebijaksanaan pengaturan oleh pemerintah setempat. Atau pentadbir. Macam kita di Selangor ni, bawah Jabatan Agama Islam lah kan? Pusat Zakat Selangor. Yang dilantik oleh Pusat Zakat Selangor lah Ustaz. Saya. Dia ada autoriti kan. Biasakanlah kita bayar zakat tu Ustaz, nanti dapat receipt tu nanti Ustaz kan. Betul. Okey, baik, itulah amil. Saya. Okey, baik. Yang ketiga Ustaz? Itu yang ketiga tadi. Yang keempat al-mu'allaf. Okey. Al-Quran tu Allah dah susun innamas sadaqat lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafat qulubihim. Jadi mu'allaf ni dia duduk pada kelompok yang keempat. Dalam aturan penerima zakat tersebut. Okey. Jadi mu'allaf ni siapa? Al muslimu ahadal bi Islam au muslimu zu wijaha. Zu wijaha fi qaumihi. Wayuqau bi atahim Islamu amsalahum. Dia ada dua kategori Mu'allaf ni tak semestinya dia betul-betul Islam ataupun dia ni orang Islam, minta maaf, dia Islam, dia baru memeluk Islam ataupun dia ketua kelompok satu kaum. Dia ketua kelompok satu kaum, jadi dengan memberikan pada ketua kaum tersebut dia ianya dapat memperkuatkan lagi keislaman mereka. Jadi itu yang dimasukkan sebagai mu'allaf. Itu mu'allaf Ustaz Ya saya. Tapi maknanya mu'allaf ni orang yang baru masuk Islam Ustaz Yang kita faham begitu mu'allaf. Biasalah baru masuk Islam ni kadang-kadang mereka perlukan bantuan-bantuan ini Ustaz. Ya saya. Untuk meneruskan kehidupan mereka sebagai seorang mu'allaf. Baik Ustaz. Seterusnya. Seterusnya yang kelima, boleh saya minta bantuan salah seorang pelajar untuk membacakannya? Silakan. Kita nak minta tolong siapa Ustaz? Azika boleh? Tafadhali. Boleh Ustaz. Boleh. Al-Riqab wa mukatabu alladhi ta'aqada ma'a sayyidi al-maliku lahu ala an yajluba lahu aqsatan minal mali bijudihi liyataharrad. Apa tu Hazikah? Boleh cerita apa sikit tak? Apa maksud Al-Riqab ni? Ataupun Al-Raqib? Al-Riqab ni ataupun Al-Raqib adalah hamba mukatab yang mempunyai perjanjian, iaitu di mana perjanjian merdekakan diri mereka sendiri dengan tuannya, iaitu dia perlu menyerahkan sebahagian harta dengan usahanya sendiri. Hebat. Tepat sekali. Mumtaz. Mia bil mia. Al-ijabah masbutah. Tapi ada lagi ke Ustaz orang macam ni sekarang ni Ustaz?
Okey, kalau kita nak tanya ada atau tidak, kalau Allah sebut dalam Quran tu ianya ada dalam Quran, semestinya ada. Cuma kita nak mengkelaskan dia dari pihak yang macam mana. Mungkin pekerja-pekerja dalam satu-satu sektor yang mana dia bekerja dalam sektor tersebut dengan gaji yang cukup minimum, dan bila dia nak keluar daripada syarikat tersebut ataupun imatan tersebut, dia kena bayar pada pada syarikatnya atau tuannya. Satu cagaran tu, Ustaz. Itu boleh kita masukkan. Kita masukkan ke kategori seperti itulah. Ya, ar-riqab. Wafir-riqab wal-gharimuna. Okey, kemudian wal-gharimin humul ladzi asqalahum duyun. Mereka yang dibebani dengan hutang, wajazu an wafaiha, dan mereka ni tidak mampu untuk melunaskan hutangnya. Wa yutalahum kistanun zakah, maka diberikan pada mereka tu sebahagian daripada zakat, liwafai duyunihim, untuk dia menunaikan dia punya dia punya hutang-hutangnya, ma'a ma yakfihi mat'aman wa malbasan, dengan apa yang mencukupi bagi diri itu, dia sudah pemakanan dia tu, penggunaan harian dan juga pakaian. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai al-gharimun. Ni ada ya, kalau kata di pusat-pusat zakat ni kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang mana usahawan macam sekarang ni kan, zaman PKP ni, jadi mereka yang peniaga-peniaga kecil tak dapat nak melaksanakan mereka punya atau menjalankan perniagaan, mereka terpaksa kata meminta bantuan dia punya pihak zakat. Saya tengok Ustaz, ada seorang sahabat tu dia terpaksa Ustaz berhutang sebab nak bayar sewa rumah anak ramai Ustaz. Tapi dia sakit, tak boleh bekerja, terpaksa berhutang sebagainya. Mungkin dalam keadaan seperti itu, kita boleh mohon untuk zakat, Ustaz. Baik. Kita berehat seketika, boleh Ustaz? Baik, dan kita akan sambung lagi. Ada dua lagi, Ustaz? Ya, saya ada dua lagi. Baik. Kita berehat seketika. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tariq Ilan Najah, SPM Ishrin, Wahid Wa Ishrin. Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamish Tariq ila Najah SPM Ishrin, Wahid wa Ishrin. Al-yaw ma'ana mu'aliman mumtazan wa ya Ustaz Ismail. Ustaz, kaifah hal Ustaz? Alhamdulillah. Okey Ustaz, boleh kita terus lagi? InsyaAllah. Baik, kalau tengok 6 pecahan dari Ustaz, saya tak ada harapan. Dan kita tengok pula pecahan yang ke-7 dan pecahan yang ke-8 Ustaz. Siapa yang layak terima zakat ni? Okey, silakan Ustaz. Syukran. Tapi walasna fa ausin huwa sabi' huwa fi sabilillah wal akhir ibnu sabil. Tapi dia ada beza ni antara fi sabilillah. Hunaka farq baina fi sabilillah wa ibnu sabil. Wa hunaka isyaza mungkin nastaqdim kalimah fi sabilillah wal mutatawwi' bil jihad fi sabilillah. Wal mutatawwi' bil jihad. Labudda 'ala at-talaba bizikri kalimah al-mutatawwi' bil jihad fi sabilillah. Okey, dia nak membezakan di antara fi sabilillah dan ibnu sabil. So kalau kata ibnu sabil, dia kena ingat al-musafir. Musafir. Aywa. Kalau kata fi sabilillah, mutatawwi' bil jihad. Kadang-kadang pelajar dia boleh bertukar dalam jawapan dia, jawapan soalan peperiksaan dia tertukar. Ibnu sabil dengan fi sabil. Nampak macam sama Ustaz. Nampak dia macam sama kan? Kan? Sebab dia ada perkataan sabil tu yang mengelirukan pelajar. Okey. Jadi orang yang mutatawwi', dia dia suka rela untuk berjihad pada jalan Allah, wa difa' anhu, okey? Lidawa ila Islam wa difa' anhu. Dia untuk dakwah pada agama, melaksanakan dakwah agama Islam dan mempertahankan agama Islam. Jadi golongan pendakwah ni, mereka ni berhak untuk mendapat bahagian daripada zakat. Okey, yang terakhir ibnu sabil. Ibnu sabil musafir allazi inqata'at nafaqatuhu. Okey, dia seorang musafir dalam perjalanan tapi dia terputus dia punya wang perbelanjaan dia. Jadi mereka ini juga layak untuk menerima bantuan zakat. Wa yu'ta ma yakfihi li safarihi, maka dia diberikan apa yang layak untuk dia terima, zihaban wa iyaban, pergi dan juga pulang balik. Okey,
Okey, itu Ustaz. yang terakhir, yang ke-8. Baik, bila Ustaz sebut pasal 8 pembahagian zakat ni Ustaz, saya ingat sebenarnya saya juga penerima zakat Ustaz. Ketika mana saya belajar dulu. Alhamdulillah. Waktu belajar dulu Ustaz, maknanya saya penerima zakat untuk kategori yang ke-7, tak silap saya Ustaz eh. Ya, yes, saya. Untuk orang yang belajar. Fisabilillah. Jadi alhamdulillah Ustaz, maknanya dan sekarang ni alhamdulillah kita pula yang keluarkan zakat saya. Maknanya untuk kegunaan, bukan semata-mata untuk asnaf fakir miskin, tapi kegunaan untuk pelajaran tadi Ustaz. Okey, baik, itulah manfaat dalam, itu kembali kepada kita balik Ustaz eh. Dalam kategori mutatawwi' fil jihad, bil jihad fi sabilillah. Ini belajar pun boleh kata jihad juga Ustaz. Ya saya, betul. Tepat sekali. Okey. Seterusnya, dia dalam kelompok yang 8 tu ada juga pihak yang layak. Ada juga pihak yang tak layak. Okey, apa syarat kelayakan dia? Syarat kelayakan. Dia miskin. Tapi dia punya kategori kemiskinan tu dia lihat pula. Ada syarat dia. Syarat lain. Yang pertama adalah Islam. Okey, dia mesti seorang Islam. Okey, yang kedua adalah adamul infak. Maksudnya dia tu apa tu, bukanlah daripada golongan yang menerima nafkah daripada mana-mana pihak lain. Seperti isteri ataupun anak kan. Jadi kalau kita dia tu di bawah tanggungan pihak lain, maka dia tidak layak menerima zakat. Dan seterusnya yang ketiga ada mulkudrah alal kasb. Dia macam yang Aiman cerita, seorang rakan kenalan yang apa ditimpa musibah, apa sakit. Jadi dia tidak ada, dia hilang upaya untuk bekerja. Dia tidak ada kekuatan untuk bekerja disebabkan penyakitnya, maka dia layak mendapat zakat tersebut. Dan yang keempat, baladu zakat, dia hendaklah orang setempat yang tinggal menetap di di kawasan di kawasan yang dia meminta zakat tersebut. Kalau kadang kita tengok amil-amil zakat setempat tu, lepas dia kumpulkan wang zakat tu, dia akan segera senaraikan penerima-penerima zakat dan dia akan agihkan pada kadar yang segera. Dan yang terakhir, ghairu hashimi wala mutalibi, hendaklah penerima zakat tersebut bukanlah daripada kalangan golongan keturunan Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Maksudnya bukan daripada keturunan Rasulullah SAW. Kalau kata ada keturunan Rasulullah daripada silsilah dia tu, maka dia tidak layak menerima zakat. Oh, ini dia antara syarat sebelum kita menempati 8 golongan tadi itu, dia perlu ada syarat ni Ustaz eh? Ya saya, pada 8 golongan tersebut, sekiranya contoh dia tu kategori apa tu, miskin ke apa, tapi dia ghairu Muslim, dia bukan Islam. Maka dia tidak layak untuk mendapat zakat. Syarat dia kena Islam. Ataupun dia Islam tapi dia tidak menetap di negara, di tempat tersebut. Dia tinggal di tempat lain, di contoh di luar negara ke apa kan. Jadi dia tidak layak untuk menerima zakat. Dia kena minta zakat di negara tersebut lah. Itu contoh lah kan. Ustaz, uridu an as'alak fi soal. Contoh Ustaz kan, kita duduk di Selangor ni, boleh tak kalau kita nak berzakat di luar, contohnya Ustaz, di negeri-negeri lain, ataupun lebih afdalnya mungkin di negeri sendiri lah Ustaz eh? Ya saya, afdalnya di negeri yang kita diami, kita duduki. Sebab apa? Sebab di situlah kita bekerja dan berusaha untuk mendapatkan sumber rezeki, dan ada lebihan di situ, dan kita agihkan pada penduduk yang berada di negeri tersebut. Orang kata kalau dah bagi kat negeri sendiri tu, kemudian tu baru boleh beri kepada yang luar lah kan? Boleh untuk kita mengeluarkan di negeri lain, tapi afdalnya di tempat sendiri dulu. Okey Ustaz, yang ni apa pula Ustaz? Nampak macam lebih menarik berkaitan dengan qada' zakat. Apa itu Ustaz? Qada' zakat. Okey, saya nak tanya pada pelajar lah. Seorang kalau kata dia tertinggal zakat, wajib tak pada mereka qada' zakat? Biasa dengan qada' solat je Ustaz. Itulah. Zakat pun ada qada' sebenarnya. Ramai orang yang tersilap ataupun terlupa, terlepas pandang kadang-kadang tu. Okey, Aina Akila, tafadhali. You said. Wajib tak seorang tu dia qada' zakat dia? Zakat yang terlepas. Okey. Wajib confirm
Okey, terima kasih. Yajibu qada zakat ala kulli man istawfa syurutiha wa huwa al-islam wa hurum wa milki laitun nisab wa haulanil haul. Jadi dia ada syarat-syarat dia juga. Orang yang wajib qada zakat ni dia mestilah Islam, kemudian dia merdeka dan dia ada dah cukup nisab dia punya harta tersebut, dan seterusnya cukup haul. Jadi ada cukup empat syarat tu, tapi dia terlepas nak keluarkan zakat, sampai masuk tahun berikutnya dia wajib qada zakat. Dan juga dia ada juga kategori bagi kelompok yang enggan mengeluarkan zakat. Tadi kita tahu apa hukum dia, yusabu fa'iluha. Okey, diberi ganjaran orang yang melaksanakan dia, wa yu'aqib tarikuha, dan juga didenda, dia boleh didenda orang yang meninggalkan dia. Kemudian wa yukafir jahiduha, dan dihukum ke kafir orang yang bersungguh-sungguh menolak, orang kata tidak mau, enggan mengeluarkan zakat. Tapi dia ada hukum lain pula. Untuk golongan yang enggan ni dia ada kategori-kategori pula. Apa tu Ustaz? Okey. Ini yang menunjukkan keindahan Islam tu, ya. Alright. Ha, dia bukan orang tu tak nak, okey terus. Tu kafir tu, Ustaz. Dia tu hukum kafir, tak. Okay. Dia ada tiga kategori. Okey. Okey, okay. Saya nak tahu apa tiga-tiga kategori tersebut. Azika boleh tolong jelaskan? Tafadhali. Insya-Allah boleh, Ustaz. Okey, tafadhali. Okay. Hukum orang yang enggan membayar zakat iaitu hukum mana'ul zakat. Okey. Awalan munkaru bi wujubi zakat bi kaunihi hadisun ahdi bi islami au nasya'u bi badiyati bi adihi. Maksud dia orang yang mengingkari kewajipan zakat ni sedangkan dia tak tahu kewajipan tersebut sebab dia baru masuk Islam ataupun hidup di padaramai, dia tak tahu tentang dia tak dapat apa macam pencerahan. Dia tidak dihukum kufur. Malah Islam akan mengajar dia tentang kewajipan zakat, barulah boleh ambil zakat daripada dia. Alright. Okey, tepat sekali. Okay. Alhamdulillah, tahniah. Okay. Jazakillah khair. Itu golongan yang pertama saya. Okey. Dia munkiru bi wujubi zakat. Dia ingkar, dia enggan nak keluarkan zakat. Sebab apa dia enggan? Sebab dia baru lagi memeluk Islam. Dia baru memeluk Islam, likau ni hadisul ahdi bil Islam. Au nasya'a biba diatin ba'ida, atau dia hidup di tempat yang jauh daripada kelompok Islam ni. Jadi maklumat kurang diterima tentang Islam. Jadi mereka ni tidak dihukumkan kafir, akan tapi mereka ni diberi penjelasan yu'arifuhu bi wujubiha wa tu'khazu minha. Dan seterusnya barulah diambil zakat daripada mereka. Okay. Jadi kemudian yang kedua, dia ada kelompok al-jahidu bi wujubi zakat. Kelompok yang kedua, orang yang ni saya katakan tadi, golongan yang dihukumkan kafir. Dia ni, dia tahu zakat tu wajib, tapi dia tak nak keluarkan. Malah menentang pula zakat ni. Ini yang berlaku pada zaman-zaman sahabat tu kan. Sampai berlaku peperangan ke. Okey, taib. Hukum dia apa? Jahid bi wujud zakat, fahuwa kafirun. Wayuktalu bi kufri ba'da iskitabah. Ini serius ni, Ustaz. Ini kes serius. Sebab tu orang kata, dia dalam bab zakat ni, kita sebelum kita menghukumkan tu, kita mesti memberikan penjelasan. Kenapa wajib? Bila dia dah dengar jelas tu, pujuk apa semua, dah tak boleh, dah enggan juga, barulah kita jatuhkan hukum yang lain. Jadi, maka mereka ni diharuskan oleh syarak untuk dibunuh selepas dia bertaubat. Tapi biasanya golongan ketiga ni yang ramai ni, Ustaz. Golongan yang ketiga ni apa dia? Okey, siapa boleh tolong jelaskan ya? Okey. Golongan yang ketiga, silakan. Siapa kita boleh tolong jelaskan kelompok yang ketiga? Muiz, silakan Muiz. Boleh saya cuba? Okey, silakan. Okay, siapa tu? Syafiqah. Tafadhali. Yang ketiga ni al-bakhil alladhi la yuridu ikhraj zakat. Itu orang yang tidak tidak ingin mengeluarkan zakat dan dia berdosa fasik dan diambil zakatnya secara paksa. Aywa, tepat sekali. Ijabah sahih.
Mia bil mia. Rasa pula saya. Ha, sebab kadang-kadang kita ni bukan tak nak keluarkan zakat, Ustaz. Buat-buat lupa. Dia buat-buat lupa. Alamak, terlupa. Lupa pula. Okey. Dia kelompok yang terakhir, yang ketiga ni, bakhil. Allazi la yuridu ikhrajuz zakat. Okay, dia tak nak. Dia tak nak keluarkan zakat. Duit ada banyak tapi tak nak keluarkan zakat. Fahuwa asin wa fasikin. Dia, mereka ni dihukumkan sebagai bermaksiat dan juga fasik. Dan tidak dihukumkan sebagai kafir. Maka wajib diambil zakat daripada harta mereka itu secara paksa. Dan boleh juga didenda. Boleh didenda. Itu dia punya situasi dia. Dan yang terakhir, dia masuk pada bahagian hikmah zakat. Zakat ni ada banyak hikmah dia. Kenapa nak kena zakat sangat ni? Yelah Ustaz, biasa orang kata kita dah penat-penat cari duit, tiba-tiba nak kena bagi kat orang pula duit. Tapi tanya, sebenarnya kenapa? Di sebalik tu ada hikmah Ustaz. Antara hikmah dia yang... Tapi Ustaz, kita berehat seketika. Silakan, insyaAllah. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Baru saja Ustaz berkumandang azan fardu asar. Jadi kepada murid-murid, lepas habis kelas ni jangan lupa untuk solat asar. Betul Ustaz? Okey, baik. Dan seterusnya Ustaz, kita nak membicarakan tentang hikmah dia lah Ustaz. Sebab kadang-kadang orang yang ada emas ni Ustaz, dia rasa ruginya rasanya. Ada emas banyak-banyak tapi at the end kena bayar pula, kena keluarkan pula zakat. Tapi sebenarnya di sebalik bayar zakat tu Ustaz, ada hikmahnya. Okey Ustaz, jom kita bicarakan Ustaz, silakan. Okey, taib, tentang hikmah zakat. Hikmah zakat ni yang pertama, sidadul hajatil fuqara. Sidadul hajatil fuqara. Siti Masita, Siti Masita, apa yang dimasukkan dengan sidadul hajatil fuqara ya? Okey, silakan. Mungkin kita boleh paparkan di skrin. Masita nampak tak? Nampak? Boleh. Okey, mungkin ada kawan-kawan boleh bantu tak? Ustaz, saya boleh. Okey, silakan Zika. Okey. Maksud sidadul hajatil fuqara tu adalah menampung keperluan orang fakir. Tepat sekali. Okey Ustaz. Kadang-kadang kita tak tahu orang yang fakir atau dia miskin, jiran yang berdekatan dengan kita. Alamak. Allah. Kita terlepas pandang kat situ. Yelah, kita ni kenyang sampai sedawa makan saya. Itu. Tapi ada jiran dalam keadaan kesusahan. Baik, itu hikmah dia yang pertama. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, tazkiyatun nufus wa izalatul hasad. Dia menyucikan jiwa dan dia melenyapkan perasaan hasad. Yelah, dia ada lebihan harta. Kadang-kadang orang tengok tu, jadi orang lain akan terasa. Kenapa dia dapat tapi saya tak dapat? Jadi dengan kita memberikan atau kita mengeluarkan sebahagian daripada harta kita kepada orang yang memerlukan, jadi mereka akan berterima kasih dengan kita dan akan lenyap perasaan hasad dengki. Rasulullah SAW menyatakan bahawa dah hadis baginda SAW, tahadu tahabu. Kita beri hadiah, maka akan timbul perasaan kasih sayang tersebut di kalangan antara sesama. Maknanya pemberi Ustaz, kalau dan penerima. Kita keluar zakat Ustaz, kita sebenarnya kita keluar duit, duit kita habis. Tapi sebenarnya kita dapat tenang tu Ustaz dan kasih sayang itu tadi. Tepat sekali. Hebatnya hikmah berzakat. Seterusnya Ustaz. Seterusnya yang ketiga, takribu fawarik baina tabaqatil mujtama'. Dia boleh mengeratkan, merapatkan balik fawarik. Okey, perbezaan di antara tabaqat mujtama'. Peringkat-peringkat darjat tu lah kan. Kadang-kadang tengok filem-filem Piramli tu kan. Di antara dua darjat. Antara dua darjat tu kan. Okey. Seterusnya yang keempat, tanmiyatul amwalil mu'ti wa taksiruh. Sebenarnya zakat ni dia memperbanyakkan lagi, menambahkan lagi harta si pengeluar tu. Kita mengeluarkan sedikit, Allah balikkan semula. Ini janji Allah Ustaz Janji Allah. Okey, banyakkan lagi kita keluar, lagi kita memberi, lagi kita berzakat, lagi kaya.
Ya, tepat sekali. Allah akan menggantikan semula harta. Bukan setakat ganti, Ustaz. Ya. Malah melipat kali gandakan harta yang kita zakatkan itu, Ustaz. Kalau kata dia lakukan satu perniagaan atau perusahaan tapi apa belum berjaya, itu maksudnya belum ada rezeki. Betul. Kan? Tapi bila dah berjaya tu, dia keluarkan zakat, maka Allah akan ganti lagi. Oh, okey. Yang kelima, ta'widul mu'ti alal karam wal anta. Dia apa tu, sebagai imbalan, balasan kepada si tu al-mu'ti, orang yang pemberi tersebut, okey, di atas sifat kemuliaan dia tu. Apa tu, kemuliaan diri dia tu, dan juga pemberiannya tu. Okey. Dan seterusnya yang keempat, tanmiyatu iktisad. Ni yang ramai orang tak nampak. Dengan kita memberi pada pihak yang lain tu, kita akan meningkatkan ekonomi pihak yang menerima sebenarnya. Kadang-kadang dia dapat tu, dia ada lebihan, kan? Jadi dia dapat bekalan beras, tepung, gula dan sebagainya, minyak masak. Dia buat perusahaan pula. Dia buat nasi lemak, kan? Jadi secara tak langsung dia meningkatkan ekonomi umat Islam. Betul. Okey. Wa tanzimihi, dan dia wa tanzimuhu, dan dia boleh menyelaraskan kembali, menyusun kembali ekonomi umat Islam dengan tersusun. Saya pernah jumpa, Ustaz, ada seorang peniaga ni, Ustaz, dia penerima zakat. Dia dapat lori, Ustaz, dan dia berniaga dekat tepi jalan. Alhamdulillah, Ustaz, dia kata sekarang ni dia dah keluarkan zakat. Dulu dia penerima zakat, tapi sekarang ni dia mengeluarkan zakat, Ustaz. Ini yang kita sebutkan tentang duit yang kita zakatkan itu boleh membantu fakir miskin untuk menjana ekonomi Islam itu sendiri, Ustaz. Ya, tepat sekali. Okey, baik. Banyak sebenarnya hikmah kita berzakat ni, Ustaz. Jangan kita bimbang. Allah akan ganti semula duit kita dengan lipat kali ganda, Ustaz. Okey, Ustaz, boleh kita terus lagi? Ya, okey. Okey, dia ada dalam zakat ni, dia ada beberapa permasalahan. Macam mana yang apa Aiman tanyakan tadi tu, kan? Okey, boleh tak? Ma hukmu qabul zakat liman la yastahiqquha? Okey, kita tanya murid-murid kita, Ustaz. Okey. Syafiqah, boleh tak hukum terima zakat bagi kelompok yang tidak layak menerimanya? Boleh ke tidak? Mahukmu ni? Silakan. Fadali, Syafiqah. La ya juzu fa ila akhadha fa yajibu alayhi raddaha. Okey. Mana jumlah? Apa maksud ayat tadi? Mana jumlah? Ayuh. Tidak harus dan dia wajib untuk mengulangkannya. Dia tak boleh terima. Dia kena pulangkan balik, Ustaz. Contoh dah, kan. Tiba-tiba nama kita dah, kan. Betul. Nama Iman, nama saya termasuk dalam golongan asnaf, kan. Panggil kita pun nak dengar ceramah apa. Lepas tu dapat pula bekalan buat balik, kan. Betul. Kita kena pulangkan balik. Gitu dia punya keadaan dia lah, situasi sebenar. La yajuz wa iza akhadhaha wajib alaihi raddaha. Kemudian hal tajza dariba madfu' li daulah anil zakat. Adakah seorang tu diambil kira, dikirakan sebagai zakat dengan dia membayar cukai kepada pihak kerajaan? Contoh income tax lah, lembaga hasil dalam negeri, dalam negeri, kan. Maksudnya dia membayar cukai itu, bolehkah kita sebutkan cukai, bayar cukai itu sebagai zakat? Itu soalan saya. Ya, saya. Okey, kita nak tanya murid kita. Tanya kepada Muiz. Okey, Muiz, silakan. Nampak macam pegawai zakat dah ni. Tu. Sesuai jadi pegawai zakat tu. So, hukum dia la tujza'u li'anna la tawazza'u ala masarifi zakat. Tidak sah. Di dalam bahagian zakat. Yalah. Okay. Jadi Ustaz, tapi sekarang ni mungkin lebih mudah, Ustaz, sebab kalau kita keluarkan zakat, dan zakat itu sendiri boleh tolak cukai. Ya, saya betul. Tapi tak apa, Ustaz, kita boleh rujuk kepada pihak lembaga hasil dalam negeri lah untuk lebih lanjut, Ustaz, kan. Okey, baik. Seterusnya, Ustaz. Dan yang terakhir, hal taskutu zakat bil maut. Yang ini soalan ni bagus, Ustaz. Dia gugur kalau kata seorang tu dia tak sempat nak keluar zakat, dia buat perniagaan dan nak cukup haul, dia meninggal pula. Okay. Tapi zakat tu tak keluarkan lagi, dia tak sempat keluarkan lagi. Okay. Kan? Jadi latas kutu fardiyatu zakat alaihi idza lam yuaddiha fayajib ala warasatuha ikhrajah. Anak-anak dia, aywah, pada dia punya ahli waris tu wajib keluarkan zakat tersebut.
Maksudnya kena ambil cakna jugalah benda ni saya. Ya, dia mesti tahu perkembangan urus niaga apa ayahnya kan. Kalau kata dia tengok dalam rekod urus niaga, transaksi apa semua tu masih belum dikeluarkan zakat lagi untuk tahun semasa, maka dia wajib untuk. Maknanya sebelum dibahagi-bahagikan lah Ustaz Ya, sebelum saya dibahagi-bahagikan, sebelum difaraidkan pada adik-beradik tu kan. Okay. Orang kata dia punya penerima-penerima warisan tengok, okey, peniaga ayah dia tu apa harta ismi ulam raja tu kan. Dia kena agih-agihkan dulu pada pada yang lebih memerlukan, terutamanya zakat. Okay. Itu yang penting Ustaz Yes. Okey, baik Ustaz. Qabla an nantahi, hal indaka ayu nasiha khususan litulab SPM 20 wahid wa 20. Tafadhal ya Ustaz. Baik, syukran laka ya Aiman. Baik, saya ingin memberi nasihat kepada pelajar-pelajar semua. Kita dalam fatrah PKP dan belajar melalui PDPR, tentunya amat sukar untuk pelajar-pelajar mengikuti sesi-sesi pembelajaran. Namun saya nasihatkan kepada pelajar-pelajar semua supaya berusaha untuk menguasai setiap mata pelajaran, bukan saja mata pelajaran Asyariah, bahkan juga mata pelajaran-mata pelajaran yang lain, supaya sekiranya tamat PKP ini, selepas tamat tempoh PKP dan para pelajar telah naik dan memulakan sesi persekolahan, kalian telah pun bersedia. Sebab ini antara perkara yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i sebelum dia bertemu dengan Imam Malik radhiyallahu anhuma. Imam Syafi'i dia baca dulu kitab Muwatta', dia hafal dulu, kemudian barulah dia bertemu dengan Imam Malik, dia belajar pula dengan Imam Malik. InsyaAllah saya doakan semua pelajar-pelajar yang dalam apa jua bidang yang mereka pelajari berjaya cemerlang dalam SPM 2021 ini, insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita. Murid-murid kita ni keluarkan zakat ke Ustaz? Tak cukup lagi kan? Sebab mereka masih belajar lagi. Kalau dah bekerja nanti Ustaz, barulah mereka perlu mengeluarkan zakat. Baik Ustaz, syukran jazilan ala kul bayan allati tuqaddimu al-yawm, wa kadhalika syukran laka litulab ala musyarakatikum fi hadal barnamish. Allah yu'tikum afiyah, Allah yu'tikum al-jazak. Dan terima kasih kita ucapkan kepada penonton-penonton kita, murid-murid kita yang berada di rumah. Ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz InsyaAllah. Okay. Dan murid-murid kita macam mana? Okey tak hari ni? Okey Faham tak macam mana zakat? Alhamdulillah, okey. Okey Okey. Kalau macam tu nanti tak lama lagi jadi pegawai zakat ni Ustaz InsyaAllah. Okey. Beri lambai kasih sayang anda sikit. Lambai sikit murid-murid. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih murid-murid. Kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 20 Wahid wa 20. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafni bin Razali daripada Sekolah Menengah Tahfiz Darul Tuan Lengkong. Ini mengucapkan selamat berjaya buat calon-calon SPM kohort 2021. Dan pesanan saya buat seluruh calon SPM agar sentiasa berusaha keras ke arah kecemerlangan, sentiasa merujuk pada guru, teruskan momentum positif, usaha yang berterusan, dan yang paling penting adalah tawakal dan doa agar dikurniakan kecemerlangan dan kejayaan. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Encik Mat Hakim bin Taman, ayah kepada Ain Akilah, pelajar Sam Nurul Iman Bukit Cerakah Kelang. Saya nak menyeru kepada semua pelajar-pelajar SPM tahun 2021 ini, manfaatkanlah teknologi hari ini untuk menguasai ilmu pengetahuan. Tiada alasan untuk tidak berjaya, kerana kejayaan itu satu pilihan. Selamat, maju jaya.